udah sangat duluan. Dia modelnya kayak ikan laut. Dia aslinya dari Muara, cuman jauh dari Muara, agak ke hulu lagi. Dia ke air tawar, makanya bisa dicampur ikan air tawar semua. Dia makannya ikan? Makannya ikan kecil, cere doyan banget. Tapi makanan pokoknya dia serangga. Serangga? Karena dia bisa nembak, kalau ada serangga di atas, tembak sama dia. Bisa cek aja di YouTube. Gua doyan, lu pasti. Kalau ini di alamnya apaan aja dimakan. Buah-buahan yang kecil juga yang jatuh-jatuh dimakan. Tuh lampunya kebawahin lagi kalau mau nyantar bawah. Tuh. Cakep ya ikan laut. Ikan laut. Dan ini udah 100% tawar dah. Aman banget. Nah, saya buat konten arwana di rumah juga sama. Berapa duitan, Mak? Itu cepet gantung. Isi 2. Isi 2 cepet. Yang kecilan isi 3. Sama gantung cepet. Kalau satuan enggak jual satu. Soalnya kalau orang pada ngecerin atau kan pego, Bang. Iya, kalau saya jual grosiran udah per paket gitu. Soalnya nggak enak kalau saya ngecerin juga. Atu-atu. Soalnya di kios kan pada jualan kayak gua tuh, kayak gitu gede. Kalau saya jual gocap, tapi yang minimal 2 tergantung. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Culik Lagi. Salam ngobok-ngobok. Hobi kan nggak ngobok, nggak asik. Yang bener lah naruh lampunya. Di mana? Lampunya hilang aku, latin warna. Oh iya lampunya situ aja udah. Udah lampunya situ aja, Pak Hendra. Sumpah. 24K Blue Bass. Pak kalau dia Pak Hendra. Woi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikan apa ini? Ya biasa itu ikan pemanah. Ini pemburu sumpit nih. Ikan pemanah. Gede-gede banget sumpitnya. Jangan kan sumpitnya bang, yang dagangnya juga gede. Tinggalannya jumbo. Sisi 2 nih, makin gede dia makin apa sedikit isinya berarti makin gede. Ini sisi 2 nih. Sumpah jumbo bro. 20 cm. Jual berapa ya sekarang? Masih cepes kantong. Cepes kantong, jadi dia per kantong bro. Mau isi 3, mau isi 4, mau isi 5, 100.000. Tinggal isinya ada 2 atau ada berapa ya? Kalau ada 2 berarti dia makin gede dibanding yang isi 3. Isi 3 kecilan gitu. Ini ada isi 3 nih contohnya ya. Tinggal 1 isi 3 sumpit 100.000 di sini 3 mah dia. Ya, ngelinding mah tuh, Pak. Ya, sumpit. Cakep-cakep tuh, Pak. Sebetulnya yang kita mau bahas adalah arwananya, cuma Bang Hendra tuh kan terkenal dengan Blacky sebetulnya. Kalau kita belum isi Blacky-nya kayaknya belum sah banget. Dan ini ada apa ya. Nih, Bang? Nih. Ini beli Daniel. Oh, beli Daniel. Beli Daniel. Isin 2 lagi sama dia. Berapa tuh? Isin 3. 3 kurang ajar banget. Orang-orang punya satu aja sayang banget. Dihati-hatiin banget. Dihati-hatiin banget dia isin 3, bro. Ini aslinya warnanya keren, cuman gini stres. Beli Daniel size berapa itu? Size 15-17. Harga? 3,5 aja. Ini 3 sejuta. 3 sejuta. 3 sejuta, bro. 1.003 ya. Ini 1003. Udah settle banget ini. Nah itu udah kontengan, udah 1000% tawar. Tadi katanya lu ada polkadot, mana polkadot? No, golden black aja dah sebutnya no. Golden black aja. Golden black dah, terserah mau bandrolin polkadot ke apa. aduh. Duh, serem. Buat yang ngerti aja deh udah. Ini ya? Udah kayak lukisan ya? Edan. Sumpahnya edan banget. 40 cm sih. Mulut. Ini Claudia. Nah, itu tapi udah membersih.
Kemarin parahnya udah bersih. Hanya selaput aja dia bisa normal lagi kok. Iya itu karena kabut. Jaminan garansi bersih lagi pakai heater. Heater ya? Heater megarum ikan dikit, aman udah. Ini black ya? Itu black. Kena berapa itu Bang Hendra? Itu 5,2. 5,2 tinggal lu tawar aja bro. Tawar jadi. Ini super ya? RTG. RTG? RTG. Ini golden red semua? Golden semua ini, cuman seriannya beda-beda. Nah ini bro. Seru bro. Ini kayak black juga nggak? Enggak, itu golden biasa RTG. RTG ya? Ini atas kenapa kayak 24K? Nah, 24K itu. Hah? 24K. Berapa 24K-nya? 3,2 juga harganya. Ini 3,2. Tuh, parahnya. Blue Bass lagi tuh. No, datun. Cakep banget. Blue Bass. Aduh. Kali yang ini? Itu mah RTG biasa. Berapa kena? 1,2. 1,2 bro. Ukurannya 35 cm 1,2 aja. Dan yang gurih dia ikannya di atas tuh bro. Lagi bernyantai. Jardini ada Banjaret, Jardini Green Pearl. Jardini Green Pearl. Gue nyebutnya sampai ribet gue. Sampai kagok ya? Kagok. Lampunya ke atasin aja dah, biar kelihatan loh. Iya. Nah, baru kelihatan tuh. Aduh. Wajahnya birunya tuh, liatin birunya. Jardini biru hijau kebiruan. Jual berapa ya, Bang Hendra? Kalau yang segede gini 4,5. Sorry, gue naruh tas dulu. 4,5. Bentar. Ukuran 25 cm. Yang itu kena kabut tuh cahayanya, kayaknya kantongnya. Aduh. Kena gelembung air. Aduh, cakep tuh. Ini yang jelas banget ini. 450 itu? 450. Ini yang jelas banget itu. Bentar. Tuh, ada banget birunya. 450. Biru sejuk. 1,000. Banjaret kena berapa? Banjaret 6,5. 25, 26. Eh, itu musik siapa sih? Tono, warung acil. Warung acil? Mana? Warung acil, warung kopi. Oh, mudah-mudahan nggak kedengeran lah. Banjaratnya kena berapa ya, Pak? 6,5. 650.000. Ukuran 25 cm aja udah bilangnya. Dulu dia sempat bikin heboh yang metalik. Yang metalik tuh. Mana yang metalik ada lagi nggak? Habis. Banjarat metalik. Yang ngalain spread merahnya. aduh. Banjarat super. Eh, kalau super red itu yang babyan banget itu kena berapa ya? 1,3. Bentar. SRD, Samuda Red Dragon. Wih, punya label dia sekarang. Bahaya. Hori Bang Hendra. Ya. Hori banget. Ini berapa ya? Itu 1,3. Edan. Itu lampunya di bawah jadi siluet Bang Culik. 9 katanya lampunya. Mana di bawah? Ini lampunya oh, jadi iya, siluet ke bawah tuh. Kita atasin aja lampunya. Ya, baru ini enak lihatnya tuh. 1,3 juta. 1,3. Termurah ini. Termurah. Ukuran 12-13 cm. Termurah bro, 1,3. Kalau yang lain sih lu jangan tanya deh. Kalau merah-merahnya udah luar biasa. Ini bakal calon yang red chili atau red blood? Red chili semua. Pasti? Red chili, pasti. Yang red blood sebenarnya kan lebih tinggi lagi harganya. Habis. Red blood ukuran 25 cm aja kan kemarin jual 2,8. Gila. Beheta sumpah gila banget. Bro, arwananya bro. Arwana semua tuh bro. Dia bawa akuarium bro. Aduh. Ngeri. Gak ada ngelawan bang, lapak lu bang. Gak ada ngelawan sih, lapak lu sumpah. Beheta dagang hari apa sih?
selain hari pasar Parung, pokoknya selain malam Senin sama malam Kamis nggak jualan. Sekarang pengiriman gimana? Kalau pengiriman selalu aman, alhamdulillah masih aman. Terus ikan brekis ini kapan lagi sih bawa? Kalau ikan brekis mah sebenarnya saya jadi bikin dua, saya jadi kayak dua muka Bang Culik. Kok begitu? Di sini khusus arwana, di Parung khusus ikan brekis. Oh. Saya bagi dua. Di Parung jarang bawa arwana. Oh gitu? Iya. Wah mau nggak mau gue mesti ke Parung. Nah kalau ikan brekis saya bawa komplit. Ini karena saya bawa sumpit archer karena banyak kemarin nanyain aja. Yang biasa belanja ke Parung, Bang, mana sumpit nggak dibawa? Gitu. Ada stok apa aja brekis? Ya brekis ada BBG ada. Mm-hmm. Ukuran 30 cm. Terus ada apa lagi? Terus kerapu raja ada. Wih. Terus apa lagi? Ada banyak. Tiger eel ada. Tiger eel ada. Box ini dong. Ada. Kalau ke Tiger eel kan kita kirim rutin buat eksportir, mah. Oh gitu. Iya. Nggak kebagian sini ya. Nah, bagian paling kalau ada yang bongsor-bongsor baru bawa lokal dong. Tapi memang ngeri banget bro, boleh lah kalau dia spesialis main arwana di Jatinegara ya boleh lah. Karena memang ngebawa ikan begini kan gak gampang. Betul. Capek, air segala macem. Betul. Aduh, Bang Hendra terima kasih banyak atas waktunya. Ini pun kita majang pakai akuarium bukan karena apa-apa Bang Culik. Kenapa? Ya karena kita ngarah supaya pakai heaternya aja. Kalau kita nggak pakai tank begini dipajang di plastik doang. Bayangin Bang Culik kalau subuh-subuh di Jatinegara kayak apaan dinginnya air. Iya, gampang sakit. Nah, yang ada besok sampai rumah pada kembang sisik tuh ikan. Iya, ini lebih aman ya. Nah, ini aman, air hangat semua. Jadi yang belanja juga nyaman ya. Nyaman. Nggak takut ikannya sampai rumah sakit ya. Betul. Aduh. Ini punya safety-nya aja biar kena heater semua. Makanya kita bikin sentral semua akuarium satu mesin. Paralel semua nih air satu. Seri satu mesin. Ya sono turun, kemari turun, sono ke belakang. Ya main-main dia bro, seriusan bro. Tuh, oh, anget ya? Iya nggak dingin. Coba nggak pakai heater mah? Iya, kalau terlalu dingin soalnya kan gampang sakit. Gampang sisik itulah resikonya ngeri. Betul ngeri. Kalau kita nggak jeli lihat ikannya, tetap parah. Ayo bos, silakan bos. Eh Bang Hendra terima kasih banyak ya atas waktunya ya. Siap. Lu sehat-sehat selalu ya. Amin, sama-sama. Laris. Itu Archer.